Pemirsa, untuk mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi di Bali, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Bali menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal di Gereja Bukit Indonesia Rock Bukit Pujian dan Masjid Palapa Pecatu. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Sekda Badung Iwayan Adi Arnawo yang secara langsung memantau pelaksanaan vaksinasi massal tersebut. Berbeda dengan vaksinasi massal COVID-19 pada umumnya, pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Bali berlangsung unik karena lokasi vaksinasi dilaksanakan di dua tempat ibadah yang letaknya berdampingan di wilayah Pecatu, Kuta Selatan Badung. Pelajar maupun masyarakat yang hendak melakukan vaksin wajib melakukan pendaftaran di area Masjid Palapa Pecatu. Warga yang telah mendapat nomor antrian selanjutnya wajib melalui tahap screening hingga injeksi vaksin di dalam gedung Gereja Bukit Indonesia Rock Bukit Pujian. Selain menyasar pelajar dan masyarakat, vaksinasi keliling juga digelar secara door-to-door dengan menyasar lansia yang memiliki keterbatasan. Untuk menampung tingginya minat warga yang memperoleh giliran vaksin, petugas menyiapkan 1.000 dosis vaksin Sinovac dan 250 dosis AstraZeneca. Selain itu, 6 tim gabungan terdiri dari 4 tim dari Dinkes Provinsi Bali ditambah 2 tim dari Dokkes Polda Bali disiagakan untuk melayani masyarakat. Vaksinasi massal yang diprakarsai BINDA Bali sebelumnya telah menyasar sejumlah kabupaten kota di Bali dan setelah Kabupaten Badung. Pada pekan depan, kegiatan serupa terus akan berlanjut di Jembrane, Karangasem, dan Klungkung. Hal tersebut sesuai dengan jatah vaksin dari Kemenkes sebanyak 10.000 stok vaksin. Kita melaksanakan kegiatan door-to-door. Ya, untuk masyarakat yang mungkin tidak bisa melaksanakan kegiatan vaksin secara kolektif, kita bisa jemput bola ya, dari pintu ke pintu. Tujuan kami untuk pelaksanaan vaksin ini mudah-mudahan kita menciptakan herd immunity di khususnya di wilayah Badung karena Badung merupakan pusat dari wisata baik itu mancanegara maupun lokal. Sekda Badung Iwayan Adi Arnawo yang secara langsung memantau pelaksanaan vaksinasi massal tersebut menyampaikan terima kasih atas peranan BIN dalam membantu percepatan vaksinasi di Bali. Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Badung, Adi Arnawo juga menyampaikan apresiasi karena kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata dari bentuk kerukunan beragama yang telah terjalin di wilayah Badung. Orang mau datang ke Bali aman, karena sebagian besar warga, sebagian besar masyarakat sudah melaksanakan vaksin. Dan itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia juga, dan mereka meminimalisir terjadinya munculnya penularan baru, yaitu dilakukan dengan cara vaksin di samping protokol kesehatan. Melalui serbuan vaksin semacam ini, pandemi bisa segera berlalu, sehingga sektor pariwisata yang menjadi penopang utama keuangan di Kabupaten Badung dapat kembali menggeliat. Dari Badung, Bagus Ailit, iNews melaporkan.